Daita Nabi Bashar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak pada jarak turut diri Daita Rinsani Birombo dalam naungan cahaya dinul Islam. Bapak muhadirin undangan yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lembaga kasul atas nama keluarga Bapak Amirullah Sarjana Sosial dan Ibunda Siti Hafsah Sarjana Pendidikan, mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kedatangan dan kehadiran interkasur pada malam hari ini. Karena Madura sangat tahu pada malam hari ini begitu banyak rutinitas dan aktivitas yang sama, mungkin ada yang akad nikah, ada juga acara zikir dan petaka panca dan acara-acara lainnya. Tetapi karena menghargai undangan dari sahibul hajat, alhamdulillah kita berkaso menghadiri undangan ini. Sekali lagi mata kaso atas nama keluarga mengucapkan terima kasih untuk kedatangan dan kebersamaan itu kasota. Alhamdulillah ini merupakan cucu pertama dari anak pertama dari Ibunda Siti Hafsah Sarjana Pendidikan dan Pak Amirullah, dan anak cucu beliau bernama Nawal Rizki merupakan putri pertama dari anak pertama dari Nur Lailah Azhra SPDing dan juga dan Bapak Hendra Sarjana Ekonomi. Alhamdulillah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kehadiran dan keringanan langkah itu rokaso insyaallah mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya di dalam rangkaian acara pada malam hari ini, tentu edar itu rokasota banyak sekali yang kurang, mungkin tempat yang sangat sempit menurut rokasota. Alhamdulillah, inilah tempat yang sangat pantas menurut rokaso. Oleh karena itu, menurut rokaso mohon maaf untuk segala kekurangan itu. Dengan sebuah harapan, mudah-mudahan semua kekurangan itu tidak dijadikan ghibah dan nyuntum daita, tetapi mari kita jadikan kekurangan itu untuk bahan evaluasi onak di dalam kento ketika ada kekurangan-kurangan itu. Dan mudah-mudahan ini juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya dengan sebuah harapan acara pada malam hari ini, mudah-mudahan alhamdulillah anak-anak yang berada di depan kita ini adalah anak-anak yang menjadi kebanggaan keluarga, yang mampu mengangkat harkat dan martabat keluarga, anak-anak yang menjadi cahaya mata dan penyejuk hati bagi kedua orang tuanya, dan tentunya bagi nusa, bangsa dan agama. Dan pada saatnya kita berdoa mudah-mudahan anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak menjadi pejuang-pejuang di agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih kita datang ke bersama di Rokasota, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hasanah.